Kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumi masyayikhina fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Siratal ladhina an'amta alaihim. Kita dah baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan segala mereka yang telah engkau nikmat atas mereka itu. Empat firqah daripada segala anbiya, itu yang pertama, firqah yang pertama ataupun kelompok yang pertama. Firqah maksudnya kelompok. Empat kumpulan. Jadi siapa kumpulan yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka? Yang pertama, segala anbiya dan siddiqin, itu yang kedua. Dan syuhada, itu yang ketiga. Dan salihin, itu yang keempat. Maka anbiya, siapa anbiya? Orang yang jadi nabi. Siapa nabi? Nabi maksudnya insanun hurrun zakarun yuha ilaihi biwahyin. Nabi maksudnya insan, manusia. Kemudian insanun hurrun, yang kedua merdeka. Yang ketiga zakarun, si lelaki. Jadi nabi tidak boleh di kalangan jin, karena syarat dia mesti manusia. Tak boleh jin. Jadi jin ada nabi tak? Jin tidak ada nabi. Nah, nabi di kalangan jin pun adalah di kalangan manusia. Maksudnya nabi-nabi, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada makhluk jin dan juga manusia seluruhnya. Ats-tsaqalain dipanggil. Tsaqalain diambil daripada perkataan ats-tsiqal. Thiqal maksudnya berat. Berat apa ni? Yang kenapa kita ni dipanggil yang memberatkan? Dua yang diberatkan, as-saqalain. Yang ni yang diberatkan dengan tanggungjawab. Taklif, tanggungjawab untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dipanggil as-saqalain. Ini dua kelompok yang diberatkan dengan tanggungjawab. Yang kedua kata ulama, kerana mereka memberatkan bumi. As-saqalain kerana kedua kelompok ni memberatkan bumi. Yang memenuhi bumi ini adalah dua makhluk ini secara zahirnya. Walaupun batinnya malaikat lebih ramai daripada manusia dan lebih ramai daripada jin. Kata ulama, sebahagiannya kata kalau kata ada jatuh jarum daripada tingkat atas rumah kita ke bawah, tidak akan jatuh melainkan akan melalui malaikat terlebih dahulu. Kenapa malaikat tak jatuh ke tanah lagi? Jatuh di malaikat dulu. Maksudnya ramainya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluar masuk dalam Baitul Ma'mur yang berbetulan dengan Kaabah saja. Ada Baitul Ma'mur, Kaabah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah, berbetulan dengan dia ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat Allah Ta'ala. Setiap hari akan masuk 70 ribu malaikat, tak akan keluar lagi. Masuk tawaf tak keluar dah, esok masuk pula 70 ribu lagi, lusa masuk pula 70 ribu lagi, dan tak pernah keluar. Daripada awal kejadian sampailah hari kiamat, tidak akan pernah berkurangan daripada 70 ribu tersebut, mungkin lebih, yang akan masuk dan bertawaf di keliling Kaabah. Bayangkan berapa banyak tenteranya Allah Subhanahu wa taala. Ramai tak terkira. Ini malaikat ramai. Kemudian yang pertama insan, syarat dia nabi mesti insan, manusia. Tidak boleh jin. Yang kedua hurrun, mesti merdeka, tidak boleh hamba. Nabi mesti merdeka. Macam saya syarah baru ni di masjid Tanjung Kiri. Kalau merdeka, macam mana pula dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bukankah jadi, bukan jadi Nabi jugakah? Padahal Nabi Yusuf pernah jadi hamba. Tak, dia dijadikan hamba. Beza dengan yang hamba sejak daripada lahir. Itu beza dua tu. Yang lahir hamba dengan yang dijadikan hamba, beza. Nabi Yusuf AS merdeka, tapi ditangkap dan kemudian dibawa pergi ke Mesir, dijadikan hamba, tu isu yang lain. Jadi dia dijadikan hamba, bukan dilahirkan sebagai hamba. Hamba maksudnya hamba dalam bahasa istilah zaman dululah. Ini yang bertugas kepada tuan dia. Jadi mesti nabi hur. Yang ketiga, insanun zakarun hurrun. Mesti hurrun zakarun. Yang ketiga mesti lelaki. Nabi tidak boleh perempuan.
Nabi-nabi lelaki. Ada khilaf di kalangan ulama, sebahagian seperti mana kata Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala, dan dikuatkan dan bukan dikuatkan, disetujui pandangan tersebut oleh sebahagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari rahimahullahu taala, syekh masyayikhina, guru kepada guru-guru kami. Ada tulis kitab berkenaan dengan persetujuan beliau, kata sebahagian nabi ada di kalangan perempuan, antaranya Sayyidatina Aisyah, dikatakan beliau nabi di kalangan perempuan. Sayyidatina Hawa dalam sebahagian riwayat. Yang riwayat lagi kata Sayyidatina Ummu Maryam, ibu kepada Nabi Allah, Ummu Maryam pada Ummu Musa, ibu kepada Nabi Musa alaihi salam, juga dikatakan nabi di kalangan perempuan. Yang keempat, Sayyidatuna Maryam alaihi salam. Sayyidatina Maryam juga dikatakan nabi di kalangan perempuan. Empat orang ni dikatakan nabi di kalangan perempuan, tapi pandangan tadi tidak kuat. Sebahagian lagi kata bukan Sayyidatina Hawa, yang kata Sayyidatina Sarah, isteri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Aku lihat pandangan tadi pandangan lemah, kerana mereka berdalilkan dengan ayat Allah Ta'ala. Dalam Allah Ta'ala sebut apa ni, wa wahayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada nabi apa ni, ibu Musa alaihi salam, ibu Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi perkataan awhayna, adakah maksud bagi wahyu kepada nabi, kepada mak Nabi Musa, bermaksud mak Nabi Musa jadi nabi? Tak, dalam Quran Allah Ta'ala sebut juga wa wahayna ila nahl, kami bagi wahyu kepada lebah. Macam mana pula, takkan lebah jadi nabi juga? Ayat sama, awhayna juga. Maka kata ulama, wahyun ada itlak dengan dua maksud. Yang pertama dengan makna wahyu yang istilah yang kita faham kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, wahyun dengan makna ilham. Jadi awhayna ila ummi Musa maksudnya kami alhamna ila ummi Musa, kami bagi wahyu, kami bagi ilham kepada ibu Nabi Musa alaihi salam untuk meletakkan Nabi Musa alaihi salam di dalam bekas kemudian dilayarkan. Dan kami bagi ilham kepada lebah untuk membuat sarang mereka sama ada di atas gunung atau di atas pokok, wa mimma ya'rishun, dan juga di rumah-rumah madu yang telah dibuat oleh orang kepada mereka. Jadi awhayna di situ dengan maksud alhamna, kami ilhamkan kepada mereka. Jadi tak bolehlah kata ada nabi di kalangan perempuan. Dulu ada dulu dalam apa ni, akhbar al-Islam masa Astro Jabat pegang tu. Dia ada buat keluar isu ni, isu nabi di kalangan perempuan. Jadi dikeluarkan balik masalah yang tidak dibincang oleh ulama tu, macam masalah kecil saja dalam perbincangan. Tapi kalau siapa yang berpegang dengan pandangan tersebut, adakah dia akan jadi kafir? Tak, tidak kafir. Ini masalah furuk dalam perbahasan akidah, maka tak ada masalah. Cuma tidak akan jadi kafir kalau orang pegang dengan pandangan tersebut, cuma dia mukhalafah dengan jumhurnya para ulama yang mengatakan bahawa tidak ada nabi di kalangan perempuan. Nabi lelaki saja. Kenapa perempuan tidak boleh jadi nabi? Kerana sifat perempuan tidak sesuai untuk menjadi nabi. Dan kita kena rai masing-masing lah. Ni masalah feminisme ni, dia bawa faham feminisme, maksudnya fahaman perempuan mesti sama rata dengan lelaki. Sampai ke nabi pun mereka nak kena bagi sama juga. Nabi kena bawa lah ni, macam tu kan. Kalau lelaki boleh bawa bah, perempuan pun nak bawa bah. Kalau perempuan, kalau lelaki boleh naik pokok nyok, perempuan pun nak naik pokok nyok juga. Perempuan nak apa lagi? Laki, lelaki sampai laki pun disuruh beranak sekali. Disuruh try pula, try beranak tengok. Mereka buat simulasi tu kan. Simulation tu mereka buh dekat perut lelaki. Try tengok rasa macam mana orang perempuan beranak. Buat teruk. Jenuh lah kalau kata semua nak kena orang panggil apa. Kita bukan dubuk. Dubuk boleh lah 6 bulan lelaki, 6 bulan jantan, 6 bulan betina. Dubuk, haina tu, di Afrika tu, dia ada 2 jantina. Dia panggil khunsa. Dubuk ni dia khunsa, dia muskil. Dia boleh jadi dua-dua. Ada waktu dia jadi jantan, ada waktu dia jadi betina. 6 bulan jantan, 6 bulan betina dalam sebahagian pandangan disebutkan oleh Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam Hayat Hayawan Kubra. Kita bukan dubuk. Kita bukan binatang yang macam tu yang Allah Ta'ala jadikan. Laki-laki, yang perempuan-perempuan.
kenerailah tugas masing-masing dan bidang masing-masing. Ini semua tempat nak bagi sama rata, letih. Dan dia ingat sama rata tu adil. Tak, sama rata tidak adil. Nah, menyamaratakan di antara semua kelompok, ini bukan adil. Nah, adil maksudnya meletakkan suatu pada tempatnya. Kena pada pada kedudukan tadi, adil. Kan pelekat, orang pakai kat bawah. Baju orang pakai kat atas. Kan pelekat tak pernah komplain kat baju. Asyik aku yang pakai kot bawah, hang pula pakai kot bawah, dia kata. Aku nak buh kot mana kaki tu? Nah. Kalau baju ni, pergi buh kat bawah. Okay, kerana kan pelekat tak puas hati, dia duduk kat bawah, ya, dia kata. Main kat aku, dia kata, duduk. Dia duduk kat kawasan tu, ya, dia kata. Hang elok duduk kawasan atas, dia kata. Turun bawah pula. Macam tu. Tak? Nah. Tayar duduk kat tayar. Steering duduk kat steering. Walaupun steering duduk dalam dan kena ikon. Tayar tak marah walaupun dia kena pijak tik lembu. Ya. Kerana kalau tak ada dia, masalah juga kereta tak berjalan. Masing-masing. Ada tempat yang dia letakkan oleh Allah Ta'ala dengan tempat tersebut. Redha dengan tempat tadi. Khair. Yang ni jadi masalah bila tak redha ni, tu yang perempuan nak jadi laki, laki nak jadi perempuan. Bila tak redha dengan ma qasamahullahu ta'ala alih. Yang telah Allah Ta'ala bahagikan nikmat tadi kepadanya. Perempuan nak jadi laki, laki nak jadi perempuan. Pening. Habis. Lari fitrah manusia. Tamam? Jadi, sampai ke Nabi pun ada sebahagian yang kata nak samakan dengan Nabi juga. Perempuan pun kena ada Nabi juga. Kalau lelaki ada Nabi, perempuan pun kena ada Nabi. Dan keluarkan pandangan yang fi butunil kutub, yang ada dalam kitab-kitab yang turas yang lama dulu, dikeluarkan balik. Saya cerita je ni. Cerita ni nak beritahu kata ada pandangan tu. Nak juga kata kalau kita dengar ada orang sebut tu, jangan kafirkan dia lah. Karena ini baru pandangan yang khilaf lagi dalam furuk ad-din, dalam furuk agama, dalam furuk usul. Ini bukan dalam masalah usul. Masalah dalam furuk, dalam usuluddin. Furuk dalam usuluddin. Furuk dalam tauhid. Furuk dalam ilmu akidah. Kita tak kafir. Cuma kita kata canggah dengan jumhur. Canggah dengan kebanyakan para ulama ummah. Apa kata ada 4 orang Nabi perempuan. Tak apalah. Rasulullah jabat buat keluar dalam Al-Islam. Islam pada waktu dia pegang memang kacau bilau. Semua benda pelik-pelik dia buat keluar. Yang orang tak pernah sembang, dia buat sembang balik. Tapi duduk sembang cara dia lah. Kan? Sebab tu kena ada panduan. Kena ada guru. Orang kalau tidak ada guru, dia akan jadi macam tu. Kalau banyak baca buku sendiri, tidak berpandu dengan guru, kita tidak akan boleh untuk faham apa yang ada dalam kitab. Sebab tu dalam hadis, Nabi tak kata, apa ni, Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilman tiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah Ta'ala tidak tarik ilmu ini sekaligus, tetapi ditarik ilmu ini dengan ditariknya alim. Ulama dimatikan. Allah Ta'ala tak, Nabi tak sebut dalam hadis, Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilman tiza'an walakin yaqbiduhu biqabdil kutub. Allah Ta'ala tidak menarik ilmu ini sekaligus, tapi Allah menarik kitab. Allah tak tarik, Allah Ta'ala tak kata, Nabi tak kata, dia tarik kitab-kitab, dibakar kitab-kitab, diangkat kitab-kitab. Tak? Diangkatnya alim. Kita ni duk bimbang bila kata orang duk sebab dalam YouTube, Facebook, Quran hilang muka surat. Tidak? Kita tak heran kalau Tok Guru meninggal. Hilang muka surat tu boleh jadi kerana cetakan tu tak betul. Nah? Bukan kerana angkat. Dia duk faham angkat tu, dia buka Quran, Quran tak ada dah hari tu. Buka-buka tengok, tak ada muka surat dah. Nah, dia duk faham yang tu. Lagi duk buka tengok, duk ada muka surat. Baca ada, buka saja tengok. Buka tengok ada muka surat. Alhamdulillah ada lagi ni. Nah, muka surat. Tak kiamat lagi lah. Hilang muka surat satu, ambil gambar tu bulan Facebook. Quran dah hilang muka surat satu. Padahal cetakan tu silap. Sampai tak muka surat tu, dakwah habis. Tak boleh nak cetak. Habis, sebab habis semua kata Quran hilang muka surat. Tak apalah, tu salah satu tanda lah. Cuma tanda lebih besar daripada itu. Diangkatnya kefahaman Al-Quran tadi daripada dadanya ulama' dengan dimatikan ulama'. Ha. Yang tu yang patut kita bimbang. Tok Guru meninggal. Tok Guru tinggal kita. Nah, masuk ke dalam qa'ril ard. Masuk dalam bumi dah. Meninggal Tok Guru. Hak tu patut kita bimbang. Yang tu tanda yang disebut oleh Nabi SAW yang sebenar. Dengan maksud akan hilangnya ilmu. Ana ilmu fi suduri rijal la fi butunil kutub.
Ilmu ni dalam dadanya rijal, bukan di dalam kitab-kitab yang kita baca. Karena kitab ni banyak. Kalau Nabi nak kata hilang ilmu dengan terangkatnya kitab, dengan dia na'am, ilmu dalam kitab ni ilmu, maka sudah tentu Nabi akan kata akan terangkatnya kitab. Tak. Nabi kata kitab kekal. Yang diangkatnya ulama. Karena yang akan ikut dengan ulama ilmunya ke dalam kubur. Maka siapa yang akan baca kitab ini? Itu kena beza di antara maklumat dengan ilmu. Maklumat dengan ilmu. Ramai orang dia campur aduk. Dia ingat dalam kitab ni pun ilmu dan ini juga maklumat. Tidak. Ilmu dalam dadanya alim. Maklumat yang ada dalamnya kitab. Yang akan keluarkan maklumat ni dalam bentuk ilmu adalah alim. Karena ilmu hasilnya amal. Maklumat tidak mesti amal. Jadi orang yang hafal maklumat semata-mata tapi tidak mengamalkan dengan maklumat tersebut untuk menjadikan dia sebagai ilmu, maka dia tak ada beza dengan komputer. Sama aja. Biji. Ilmu kasyabakah. Ilmu ni macam spider web. Dia macam sarang labah-labah. Dia bergabung. Dia macam ni. Nasj. Dia akan jadi adun apa ni, tenunan kain. Maklumat semacam benang. Benang yang diasingkan bila digabung jadi kain ni, maka baru jadi ilmu. Maklumat, 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 gabung, baru jadi ni. Kain. Baru jadi ilmu. Macam mana nak gabung? Kena ada tukang tenun. Tukang tenun itulah ulama. Nampak? Ni misal yang saya nak bagi. Yang ni disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah. Hafizahullah Ta'ala bagi faham kepada kita bahawa yang ni yang dimaksudkan dengan ilmu dan beza ilmu dengan maklumat. Membezakan di antara orang yang membaca sendiri dengan kitab dengan orang yang mempelajari dengan guru. Sebab tu perlu berguru. Nampak? Itu Nabi. Nazakar, mesti lelaki. Kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syarah panjang dah itu ni. Dan siddiqin. Siapa siddiqin? Siddiqin ni adalah sifat yang besar yang mereka ini menggabungkan enam sifat yang disebutkan oleh Sayyidi Ma'ul Ainain dalam kitabnya Izhar At-Tariqal Izhar At-Tariqil Mushtahar fi syarh qasidati Isma' wa la taghtarir. Nah, dalam kitab tu dia bahas siapa dia ke siddiqin ni? Siapa siddiqin? Siddiq diambil daripada sifatnya sidqun, benar. Benar ni benar pada apa? Benar pada diri dia. Dan sifat sidqun ini sifat yang besar dan berat. Nah, bukan senang nak dilaksanakan oleh seseorang untuk sampai kepada peringkat sidqun, siddiq. Sebab dia ada sidqun fil amal dipanggil, benar pada amal. Yang kedua, sidqun fil niyyati wal iradah. Niat dan juga keinginan dia benar. Yang ketiga, sidqun fi al-azm. Benar pada azamnya. Yang keempat, sidqun fi al-wafa bil-azm. Melakukan apa yang diazamkan. Yang kelima, sidqun fil qaul, benar pada ucapannya. Yang keenam, sidqun fi tahqiqi maqamati ad-din, benar pada melaksanakan maqam-maqam dalam agama. Nah, syukur, redha. Maksudnya dia melaksanakan kesemua maqamat, kesemua maqam yang disebutkan oleh para ulama sufi dilaksanakan olehnya dengan benar, maka barulah dia layak digelar sidqun. Kalau dapat enam tu baru betul siddiq. Tapi kalau satu saja, contohnya dia baru sidqun fil qaul, baru betul pada ucapan sahaja, maka dia termasuk orang-orang yang sidqun fil qaul. Maksudnya orang yang benar pada qaul, saya tidak boleh nak letak dia sebagai siddiq. Sebab tu sifat siddiq bukan senang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu digelar siddiqul akbar. Siddiq yang paling besar. Karena dia telah melaksanakan seluruh maqamatiddin. Seluruh. Benar pada ucapan. Benar pada azam. Benar pada amal. Benar pada melaksanakan azamnya. Benar pada niatnya. Nah, benar pada ucapannya. Dan benar pada melaksanakan maqamatiddin.
maqam-maqam agama Allah Subhanahu wa taala. Semua dia buat. Nabi pernah tanya kepada sahabat, siapa yang sedekah kepada golongan miskin pada hari ini, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang wakaf pada hari ini, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang melakukan sekian-sekian, dia angkat tangan. Semua dia buat. Hari satu ya. Satu hari, semua benda dia buat. Apa benda yang dia tak buat? Nah. Waktu ketika orang lain mendustakan Nabi SAW, beliau membenarkan Nabi SAW. Waktu orang pemain-main dengan Rasulullah, beliau penuh dengan i'tiqad kepada Nabi SAW. Maka dia digelar Siddiq Al-Akbar. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan seluruh umat ini, maka akan menang imannya Sayyidina Abu Bakar. Karena sidqun dia. Karena benar dia. Karena itu sifat siddiq berada selepas Nabi. Nah. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Syuhada nombor tiga. Siddiqin dulu. Nah. Jadi siddiqin ini sifatnya yang paling agung kalau nak tengok. Ya, para Nabi alaihi mustalatu wassalam sudah tentu mereka siddiqin. Ini di kalangan umat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau baca sifat dia dan juga kisah hidup dia, kita akan tahu bagaimana apa ni panduan yang telah diberikan oleh beliau, tapi kita tak akan mampu untuk menandingi dan juga menggantikan beliau. Tak akan boleh. Mustahil. Nah, mustahil mendapatkan kedudukan tersebut. Dan beliau diberikan oleh Allah Taala ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, hatta kepada Sayyidina Umar sekalipun. Dan Umar bawah Sayyidina Abu Bakar lagi. Ya, bawah daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa makna Abu Bakar? Apa maksud Abu Bakar? Bakrun maksud dia apa ni? Sari' maksudnya, yang cepat. Abu Bakar bukan Bikr. Nah, Bikrun anak dara. Dia berkata bapa kepada anak dara, itu Sayyidina Aisyah. Abu Bakar bukan Abu Bikr. Abu Bakrun, Bakrun bermakna as-sari', maksudnya yang cepat masuk ke dalam agama Allah Ta'ala tanpa soal, tanpa tanya banyak. Ini Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam. Siddiqin peringkat kedua. Ini kita minta kepada Allah untuk moga-moga kita ditunjukkan dengan jalan tersebut. Jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan siapa? Empat kelompok ini. Nah, jangan jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya syuhada dan salihin. Mana apa di sini? Maknanya nak suruh kita ni, macam mana nak tahu jalan dia apa? Kena tahu tentang dia apa. Kena baca tentang dia apa. Kena bacalah sirah hidup para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kena bacalah sirah para siddiqin. Kena tahulah sirah syuhada dan salihin. Jadi kena baca kitab-kitab orang-orang soleh ni, kena baca. Nah, barulah kita akan boleh tahu macam mana mereka hidup dan mereka bergerak. Kan tu para ulama karang kitab berkenaan dengan orang-orang soleh ni banyak. Dia ada tabaqat-tabaqat. Tabaqat ni maksudnya kitab-kitab cerita berkenaan dengan manaqib dan kedudukan para ulama pada setiap zaman. Setiap zaman dia ada tabaqat, dia ada tabaqat Syafi'iyah. Kalau dalam fiqh dia ada tabaqat Syafi'iyah. Tabaqat Hanabilah. Ada tabaqat al-Hanafiyah, ada tabaqat Malikiyah, mana ada tabaqat Sufiyah. Cerita-cerita pasal orang-orang Sufi saja. Ya. Ha, tu dia. Telefon kuat tu. Ya. Baik. Maka anbiya orang yang jadi nabi dan siddiqin segala orang yang benar zahir dan batin pada Allah dan manusia. Ini zahir dan batin. Lidah dia benar, batin dia pun benar. Maka syuhada itu segala muslimin yang mati perang kafir kerana meninggi agama Islam. Nah, kita dah syarah panjang tentang syuhada. Ada tiga jenis syahid. Nah, syahidul dunia, syahidul akhirah dengan syahidul dunia wal akhirah. Syahid dunia, iaitu di dunia orang tengok syahid, di akhirat tidak dapat pahala syahid. Ini orang-orang yang perang kerana nak tinggikan nama dia sendiri, bukan kerana Allah. Nak tunjuk kata dia hebat, nak tunjuk kata dia kemah, nak tunjuk kata dia berani, nak tunjuk kata dia pahlawan. Maka dia mati dengan niat meninggikan namanya, bukan meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan agama Allah. Maka mati dia dalam keadaan riak.
Mati dia dalam keadaan ujub. Maka matinya tidak mendapatkan pahala syahid di akhirat, tapi dihukum dia seperti syahid. Karena dia mati di medan perang. Tidak dimandikan jenazah dia, tidak dikafankan dia, tidak disolatkan jenazah dia, dikebumikan terus. Karena hukum dia sama macam syahid yang lain. Karena dia, zahirnya dilihat dia perang. Batinnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Nah, ada seorang lelaki, namanya Abi Dujana. Dia suka pakai serban merah. Kalau kata dia nak pergi perang, dia akan pakai serban merah. Kalau dia pakai serban merah, maknanya habis dah. Perang tu kira perang yang paling menggerunkan lah. Kalau orang tengok. Dia Islam. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW tanya, siapa dia yang nak pegang pedang ni untuk perang sekejap? Abi Dujanah datang, dia kata, saya nak ya Rasulullah. Saya nak pedang tu. Maka dibagi kepada dia, dan kemudian dia pun libah pedang tu. Libah. Libah. Cara dia libah tu, Nabi tengok dan Nabi kata apa? Ini libasan ni, libasan orang-orang yang sombong dan dia tidak akan mati dalam keadaan Islam. Nabi kata, tidak akan mati dalam Islam. Terus orang sahabat bila dengar Nabi sebut macam tu, dia pun ikut Nabi Dujanah dalam perang. Dia memang sungguh, dia perang sungguh. Kuat. Memang dia power sungguh. Kuat. Gagah. Bila dia perang, dia pancung kawan ni, dia pancung kawan dalam perang Uhud. Sampai satu tempat, dia terkena dengan pedang. Akhirnya dia jatuh. Dan bila sampai kepada cerita pada sahabat, sampai kepada Nabi, Nabi para sahabat cerita kata, ya Rasulullah, kami tengok dia perang dengan cukup semangat dan luar biasa. Dia kata, macam mana kamu boleh sebut kata dia mati dalam keadaan tidak baik? Mati bukan dalam keadaan beriman kepada Allah. Ada seorang sahabat lagi datang. Nabi diam, Nabi tak kata apa. Seorang sahabat datang kata, saya tengok ya Rasulullah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar yang Rasulullah sebut. Saya ikut dia daripada mula Nabi cakap tu. Saya tahu kata, mesti yang Nabi cakap betul. Apa yang berlaku? Dilihat dia selepas dia luka teruk dalam perang tadi. Sebab dia dah bunuh ramai orang. Dan kemudian orang pun pakat serang dia. Kan tentera dalam Uhud kan ramai. Tentera Islam ada lebih kurang dalam 1,000 orang. Tentera kufar pada waktu tu berkali ganda. Lebih ramai daripada tentera Islam pada ketika tersebut. Jadi katanya, waktu ketika mana dia dah luka teruk tadi ni, dia tak tahan, dia ambil pedang dia dan dia letakkan di perut dia, dan kemudian dia tikam perut dia sendiri pada waktu tersebut dan dia mati. Maksudnya mati bunuh diri. Bukan mati dalam perang. Mati bunuh diri. Nah, dan waktu tu baru sahabat takbir pada ketika itu, dan kenapa? Kerana membenarkan ucapan Nabi SAW. Ini berlaku. Zahir nampak berperang, tapi akhirnya batin tidak tahu. Dan kau orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang, bukan senang. Kita kena pisau potong dekat dapur pun jenuh pedih 3-4 hari. Pedih tangan. Kena ayak sikit pedih. Kena ayak sikit pedih. Ini perang, tuan-tuan. Perang ni bukan biasa. Ada sahabat Nabi yang putus hidung. Hidung dia putus. Pasal letak dengan besi. Bila letak besi dekat hidung jadi ganti hidung dia, busuk. Tanya dekat Nabi, Nabi tanya kat Nabi, nak buat macam mana hidung saya Rasulullah? Dia letak besi. Letak besi, busuk. Kemudian mai jumpa lagi Rasulullah, ya Rasulullah nak buat macam mana ya Rasulullah? Dia kata tukar bubuh perak. Bubuh perak pun busuk juga. Tanya lagi kepada Nabi, Rasulullah nak buat macam mana lagi ya Rasulullah, dan busuk. Nabi kata tukar dengan emas. Maka tukar hidung dia dengan emas, barulah tak busuk. Sekarang dah ada dah silikon. Orang dah boleh buat bedah plastik, boleh buat hidung. Maka dah ganti kepada emas, maka tidak ada masalah. Boleh dengan tujuan tersebut. Pedang, ada putus hidung. Ada yang lumpuh tangan. Ada yang kena tetak. Sayyidina Abi Talhah kena panah saja dengan kesan tetakan di belakang dia waktu perang Uhud. Ada lebih 80 tetakan di belakang badan dia. Mana pertahan Nabi SAW. Dan Nabi yang pijak belakang dia naik ke atas batu. Waktu Iblis mari dalam perang Uhud dan menjerit kata Muhammad telah mati. Waktu tu tentera Islam jadi teruih, jatuh semangat. Karena tak bertahan Rasulullah. Jatuh semangat waktu tu. Masa itulah Nabi nak naik atas batu besar. Karena nak maklum kepada golongan muslimin kata dia Nabi masih hidup.
Waktu nak naik tu berat. Karena baju perang Nabi berat. Nabi pakai dua baju perang. Suhdiyah dengan Zatul Fudul. Dia pakai dua baju perang. Baju perang Nabi berat dia berapa? Kata guru kami, Syekh Yusri Hafizahullah, satu baju perang Nabi beratnya 50 kilogram. Nabi pakai dua. Maknanya 200 kilogram Nabi pakai. Berterai angkat tengok. Bunyi berah tengok. Nah. Bubuh 20 kilo atas belakang, berterai jalan tengok. Nabi perang bukan Nabi duk. Bukan duk saja pakai-pakai 100 duduk. Kayak itu dah. Perang. Angkat pedang lagi. Nak kena berjalan lagi. Nak kena berlari lagi. Dalam perang. 100 kilo di atas badan Nabi. Itu Nabi manusia yang paling kuat sebenarnya. Kekuatan Nabi SAW dalam hadis disebut adalah bersamaan dengan 40 ahli syurga. Satu orang ahli syurga bersamaan dengan 100 orang ahli dunia. Maknanya kekuatan Nabi bersamaan dengan 4,000 ahli dunia. Maksudnya kalau dalam perang Badar, perang Uhud 3,000 orang apa ni tentera datang. Nabi seorang-seorang boleh pergi lah, tak ada masalah. Seorang-seorang Nabi pun boleh pergi. Nabi sepak orang sekali ya. Pergi terus. Kalau Nabi nak buat macam tu lah. Tapi Nabi bukan diutus untuk bunuh orang. Nah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Nabi diutus untuk bunuh orang. Sebab tu dalam sejarah peperangan Rasulullah ada 27 peperangan Nabi SAW. Hanya seorang saja Nabi bunuh dalam perang. Seorang saja. Nah. Siapa dia? Umayyah bin Khalaf. La Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf dengan adik dia nama ya nam. Ubay bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ya. Saya tak tahu pun saya tersedap tertukar nama. Faham? Ayam macam tu lah. Nama apa ayam memang macam tu. Kalau dia mengaum, terkejut kita kan. Baik. Apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia jauh sikit. Dia pun nak ceramah kat sakan ni. Teruk lagi. Apa dia nak cerita tadi? Ha, dia bunuh oleh Nabi SAW. Tu pun Nabi bukan bunuh dia. Bukannya tikam perut dia. Tak. Nabi cuma bagi luka sikit je kat sini, kat tengkuk. Sikit saja. Tu pun dia jatuh berguling. Waktu dalam perang, sebelum perang Uhud, waktu ketika di Makkah, sebelum Nabi hijrah, dia pernah kata dekat Nabi SAW, "Saufa aqtuluk." Aku akan bunuh kamu, wahai Muhammad. Nabi kata kat dia balik, "Bal aqtuluk." Bahkan aku yang akan bunuh kamu. Mulai pada saat Nabi sebut, "Bahkan aku akan bunuh kamu." Sebab Nabi tak pernah sebut macam tu. Nah. Nabi tak pernah sebut macam tu secara individu. Aku yang akan bunuh kamu. Sebut macam tu saja. Mulai hari itu dia dah mula gerun dah takut. Perang mana pun dia kerja buat alasan. Main perang Badar dia buat alasan. Kek perut. Nah. Banyak reja. Dia tak pernah pergi. Tapi perang Uhud orang perli dia. Orang perli dah. Nah. Orang kata hang penakut kot. Nah. Nah. Abu Lahab. Kalau tak saya, tak Abu Lahab mati dalam perang. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Nah, Umayyah ni, dia mati dalam perang Uhud. Dan waktu dia tak mau pi tu, ada seorang lelaki mai jumpa dengan dia, pi ambil ni, bawa bukhur ni. Bawa minyak wangi ni. Pi duduk bukhur belakang dia. Bukhur belakang. Sebab dia dengar kata dia tak mau pi. Dia kata dia tak boleh pi. Pun bukhur belakang dia, lepas tu tu. Wangi ni lah kamu, dia kata. Macam perempuan, dia kata. Arab ni dia punya perli dia boleh tahan. Sebab ni dia nak perli sahaja. Ni pemimpin besar ni. Di kalangan Quraisy. Bukan orang biasa. Ni bukan kawan kampung-kampung dah ni. Ni pemimpin Quraisy besar. Hak perli ni pemimpin juga lah. Dia pun nak pergi perang. Dia tak mau pergi. Dia kata dia tak apalah hampa pergi dulu. Tak apa. Nah, dia kata siapa nak jaga Mekah. Kalau aku, kalau hampa semua pakat pergi, siapa nak jaga Mekah. Dia pun pergi bukhur. Pergi buh minyak wangi sikit. Macam perempuan pun dia kata. Korang ajak dia tahan kata kat aku. Hang kata aku perempuan, dia kata. Terus siap pedang, pergi perang. Mati. Mati dalam perang. Dia tengok Nabi Muhammad SAW waktu Nabi duduk seorang-seorang waktu tu. Terus dia naik kuda dia. Dia main dekat Nabi SAW. Lari kuda ni. Nabi tak naik kuda. Nabi pegang pedang. Nabi tak pegang pedang waktu tu.
Ada seorang sahabat duduk sebelah Nabi SAW. Dan kemudian dia lari dengan kuda dia sampai dekat dengan Nabi. Sahabat ni dah duduk depan Nabi. Tak apa, biar saya yang berdepan dengan dia, Rasulullah. Rasulullah kata tak apa. Qalli sabilak. Bagi jalan. Nah, bagi jalan dekat aku. Biar aku duduk dengan dia. Terus dia lari dekat Nabi. Nabi kata, mai tombak kamu. Tombak. Sahabat Nabi pegang tombak. Nabi pun ambil tombak. Terus kuda tu mai dekat dengan Nabi. Nabi elak sikit saja. Dalam cerita, dalam kisah sirah. Elak sikit saja, Nabi jolok sikit saja. Kena kat sini. Kena kat sini, jatuh. Berguling. Teruk. Matilah aku, dia kata. Matilah aku. Baru luka sikit ya. Sampai dengan apa ni, plaster pun mereka kata dah lega lah. Nabi bagi luka sikit je. Kemudian dia jadi teruk sangat pada waktu tu. Dan kemudian bila Quraisy angkat dia, Nabi tak bunuh dia, Nabi biar dia. Kemudian bila dalam perjalanan balik, dia duduk kata, aku mati dah kali ni, mati dah. Berkata mati apa, dia kata. Luka sikit je. Muhammad bagi luka sikit je pun. Bukan tikam perut, bukan tikam dada. Dia kata tak, dia kata. Sebab dia pernah kata dekat aku, dia nak bunuh aku. Maka ucapan dia tidak pernah salah. Dia tahu Nabi cakap betul. Ucapan dia mesti betul. Kalau Nabi kata dia nak bunuh aku dan dia dah lukakan aku hari ini, mesti aku mati. Kalau dia tak tikam aku dengan cara macam tadi pun, dia ludah aku pun aku mati. Dia punya tahu kedudukan Nabi SAW. Dia kata kalau Nabi ludah pun aku dah mati dah. Dan dia mati dalam perjalanan balik daripada Madinah ke Mekah. Dia mati di Sarif, dekat dengan Tanain. Nak masuk Mekah dah, mati di situ. Nah, mati dalam keadaan yang penuh ketakutan pada waktu tersebut. Kerana takut dengan Nabi SAW. Itu Nabi ni luar biasa. Nah, Nabi ni luar biasa. Dan orang yang paling berani. Itu dalam perang, waktu Nabi duduk seorang-seorang dalam dekat pokok. Sahabat duduk dekat tempat lain. Nabi duduk bawah pokok, tidur seorang-seorang. Datang Arab ni, baik kepada Nabi SAW. Ambil pedang Nabi, tak kat Nabi. Tak kat Nabi, tak kat tengkok Nabi. Nabi pun bangun. Dia kata, siapa yang akan lindung kamu sekarang, wahai Muhammad? Untuk aku nak bunuh kamu. Oh, Nabi kata, Nabi tengok dia. Kok Nabi, tolonglah, janganlah buat aku. Nuh ramai lagi nuh, sahabat nuh. Kalau hang bunuh aku, habislah agama. Nabi tengok dia, Nabi kata, Allah. Yang akan lindung aku, Allah. Nabi sebut Allah ya. Nabi tak jawab panjang pun. Siapa yang akan lindung kamu sekarang, wahai Muhammad, kawan-kawan kamu duduk sana semua? Allah. Nabi kata, jatuh terus pedang. Sebut Allah, jatuh pedang. Dalil apa? Dalil kata ni, kerana penuh hati Nabi ni dengan Allah, maka ucapan yang Nabi sebut tadi terkesan kepada akuan. Kepada makhluk pun terkesan waktu tu dengan gerun. Kerana Nabi sebut dengan gerun kepada Allah, manusia juga gerun kepada Nabi ketika mana Nabi sebut kataan tadi. Jatuh. Jatuh pedang, Nabi pula ambil pedang. Tak kat tengkok dia pula. Ha, hang pula siapa yang akan lindung hang? Siapa pula yang akan lindung hang daripada pedang aku ni? Maka kata lelaki tadi, dengan kelembutan kamu, wahai Muhammad. Dengan lembut kamulah akan melindungi saya. Nabi kata, baliklah ke kaum kamu. Ni orang nak bunuh Nabi tadi. Nabi lepas gitu. Eh. Nabi lepas balik dan dia kata, saya tidak pernah bertemu. Dia cerita kat kaumnya. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang yang paling lembut melainkan Nabi Muhammad SAW. Macam tu sekali. Ajaib. Sifat Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah ada rezeki nanti kita baca Syama'il. Lepas kita baca kitab. Kalau tanbih alibak habis, kita baca Syama'il. Dikenai Nabi SAW. Untuk tambah cinta kita dan juga ta'zim kita dengan syariat agama Allah SWT. Maka syuhada itu segala muslimin yang mati perang kafir kerana meninggi agama Islam. Dan solihin itu segala mereka tiada tinggal taat kepada Allah dan tiada kerja maksiatnya. Jadi solihin makna dia pada orang yang soleh ni, iaitu mereka yang tidak tinggal melakukan taat kepada Allah. Ini yani sentiasa melakukan taat kepada Allah dan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka jalan orang-orang itulah kita minta ditunjuk kepadanya. Kita minta tunjuk, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nanti kita akan tengok. Baik, kenapa dalam ayat ni, dalam sirat ihdinas siratal mustaqim ni, Allah Ta'ala tak sebut ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim terus? Kenapa diulang dua kali? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa diulang balik siratal ladzina an'amta alaihim? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut terus ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim. Kan senang. Sebut macam tu. Karena kata para ulama, untuk menyebutkan dan menunjukkan kepada kita bahawa sirat ataupun jalan orang-orang yang mun'am alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka, itulah siratal mustaqim. Maksudnya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tu, ya Allah? Iaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat olehmu kepada mereka. Itu maksudnya. Bukan kita nak minta, ya Allah, berikan saya ini nikmat, berikan saya petunjuk kepada jalan tersebut terus. Tak, bagi saya ni jalan yang lurus. Macam mana jalan yang lurus? Iaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka tersebut. Dan kemudian dalam ayat ni juga Allah Ta'ala tak kata ihdinas siratal anbiya. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal anbiya iwad siddiqin was syuhada iwas salihin. Tak sebut. Allah kata ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alihim. Tak sebut siratal anbiya was siddiqin was syuhada iwas salihin. Kenapa? Kerana kata para ulama, liyadulla ala anna ad-din fi dhatihi ni'matun 'azimatun. Karena nak menunjukkan kepada kita bahawa agama itu sendiri adalah nikmat yang agung yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sama? Maka dicukupkan dengan sebutan dengan an'amta 'alaihim, maksudnya dengan jalan agamanya tersebut. Kita tak minta dengan jalannya Nabi saja. Tak, dengan jalan agamanya Nabi tersebut, jalan agamanya siddiqin tersebut, jalan agamanya para salihin tersebut, jalan agamanya para syuhada tersebut. Tamam? Maka di sini menunjukkan bahawa yang kita minta tadi dan kita alladhina an'amta alaihim, yang kamu beri nikmat kepada mereka, nikmat apa yang Allah Ta'ala bagi kepada para salihin, para syuhada, para anbiya, para siddiqin? Dengan agama. Dengan sebab mereka ikut agama, itulah Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka. Maka kita minta dengan terus kepada agama yang telah dibawa oleh kesemua empat golongan yang disebutkan tadi. Tamam? Maka kerana itu agama adalah nikmah azimah. Itu kita kadang-kadang sebut, kita kata kita bersyukur kepada Allah dikurniakan dengan nikmat iman dan Islam. Ha, itu nikmat yang paling agung, yang paling besar. Nah, yang paling besar nikmat Islam. Tapi tidak akan kenal kita dengan Islam kalau kata tidak melalui dengan jalan Nabiul Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak kenal Islam macam mana kalau tak melalui Nabi? Maka bersyukur dengan nikmat diutuskan Nabi adalah misalnya bersyukur dengan nikmat dikurniakan dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Tamam? Baik. Dan kemudian bila mana Allah Ta'ala sebut siratal ladhi, sirata ni di'arab dengan i'arab badal. Badal kullu minal kul kepada sirat yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ha, siratal ladhina an'amta alaihim. Yang kedua tu, i'arabnya badal kullu minal kul. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Baik. Ghairil maghdubi alaihim. Lain daripada jalan segala orang-orang yang dimurka atas mereka itu. Yakni Yahudi. Jadi maghdub dalam ayat ini maknanya Yahudi. Baik. Kita tengok sikit yang disyarahkan oleh para ulama. Alaihim ini dibaca dengan beberapa bacaan. Ada 10 bacaan bagi alaihim. Nah, dalam Imam Qurtubi ada bahas berkenaan dengan masalah alaihim ni. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim boleh baca banyak mana? Boleh baca dengan 10 bacaan. Ada yang dibaca dengan alaihum. Nah, alaihum. Kalau dalam lughah lah, ini dalam lughah. Kita tak boleh baca lagi ni. Sebab kiraat bukan semua baca. Lughah bukan semua baca. Bukan semua dibaca dalam Quran. Ni baru lughah. Dari segi lughah boleh baca alaihum pun boleh. Iaitu dengan dhammahkan ha dan sukunkan mim. Ada baca dengan alaihim yang kita sedia baca ni. Ada yang dibaca dengan alaihimi. Nah, alaihimi bikasril ha wal mim wal ilhaqi ya ba'dal kasrah.
alaihimi. Selepas mim ada ya pula diletak. Ada yang dibaca dengan alaihimu. Selepas mim diletakkan waw. Alaihimu. Ada yang dibaca dengan alaihumu. Diletak selepas mim ada waw. Tapi baris dia beza sikit tadi. Tadi alaihimu. Ini alaihumu. Dan ada yang dibaca dengan alaihumu. Humu tak ada waw. Alaihumu. Ha, jadi ini 6 ni 1 2 3 4 5 6. Mana 6 ni? Ini 7. Ada 6. Betul. Ini maksurah an aimmatil qurra. Ha, ini ada daripada aimmatil qurra. Qurra ada baca macam tu. Ha? Dan yang tiga, yang pertama alaihim, alaihum. Nah. Alaihim, tak maaf. Alaihim, alaihum dengan alaihimi. Ini ada dibaca oleh Sabaiyah. Tujuh qurra' yang utama. Dan empat lagi diambil daripada Arab. Tapi tidak dihikayatkan oleh qurra'. Yang belakang-belakang tadi tidak dibaca. Ada juga dibaca dengan alaihumi. Nah, alaihumi. Dibaca juga. Yang ini hikayat Akhfash. Nah, Al-Basri daripada Arab. Dia dengar daripada orang Arab baca dengan alaihumi. Ada baca dengan alaihumi. Tak ada ya. Tadi ada ya. Ada yang dibaca dengan alaihimu. Nah, alaihimu. Dan juga alaihimi. Jadi ini bacaan yang telah dibacakan oleh Arab. Saya ulang balik. Nah, alaihum, alaihim, alaihimi, 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 panjang tu ada ya. Alaihimi tak ada ya. Alaihimu, alaihimu, beza tu. Alaihimu ada ada waw. Alaihimu tak ada waw. Nah. Kemudian alaihumu ada waw. Alaihumu tak ada waw pula. Alaihumi, alaihumi. Jadi alaihumi, alaihumi. Ingat tak ingat, dengar je cukup lah malam ni. Ha, kita tak ingat apa-apa saya, kami duk baca hat tu. Tak kira jangan duk keliru pula. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Him lah jangan duk. Saya duk buat pening pula. Humu ke, himimu tau. Ha, kacau dia. Ha, saya nak habak je kata kiraat tu. Kalau kita tuan-tuan dengar kita tu buat pelik pula. Ada juga orang kampung kita ni dengar Tok Imam baca hal lain sikit. Tok Imam tu ahli qiraat. Kita ni baru apa dia? Tak tahu kan. Baru duduk pergi mengaji Quran baru duduk pergi rock Tok Imam lah. Tok Imam baca apa macam tu? Lah, tanyalah sama. Nah, Tok Imam kau mengaji kawan tu. Kalau dia mengajilah hak bahagian qiraat ni. Tengok dia tahu kata dia ni mengaji mana ni? Mengaji Mesir. Nah, balik daripada kuliah di mana-mana, daripada Syubra. Ini orang mengaji Quran ni. Bahagian qiraat. Ya. Jadi bila dia baca tu maksudnya ada wajah qiraat lah. Janganlah pergi rock dia pula. Pergi kata, eh, kok mana ni? Baru balik Mesir berapa tahun baru. Baca lain dah pada orang lain. Oi, tu qiraat. Salah apa lah. Boleh? Tu cara baca. Alaihim tadi ni. Alaihim saja ada 10 baca cara. Tapi yang dipakai hanya 6 saja. 3 dipakai oleh Sabaiyah, oleh ulama yang qiraat Sabaah. 7. Lain daripada jalan segala orang yang dimurka atas mereka itu. Siapa yang dimurka mereka itu? Maghdubi alaihim tadi Yahudi. Jadi Yahudi yang dimaksudkan dengan maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Kemudian waladdallin, sebelum tu. Cuba tuan-tuan perhati tengok ayat ni. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cuba tengok. Dalam ayat in'am, dalam nikmat disandar kepada Allah. An'amta 'alaihim. Nah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus.
jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim. Nampak tak? Dia tak sebut ghaira aghdabta alaihim. Bukan jalan yang engkau murka kepada mereka. Tak. Dalam ni diletakkan maghdub, iaitu isim maf'ul, isim fa'il kepada ghudib. Nah, maksudnya daripada yang majhul. Seolah tak tahu siapa dia yang marah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai mereka ini. Yang dimurkai mereka ini, yang dimarahi, yang dimarahi oleh siapa? Tak disebut. Siapa yang marah ni? Allah. Betul tak? Tang nikmat disebut kepada Allah, tapi tang marah tak disandar kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, minta maaf. Ini bukan isim fa'il. Isim maf'ul. Mereka yang dimarah. Minta maaf. Maghdub maf'ul lah. Nah, silap saya pun. Maghdub tak isim maf'ul. Maksudnya mereka ini yang dimarahi, bukan mereka yang dimarahi. Nah, ini tadi kamu beri nikmat bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang murka mereka? Siapa yang murka mereka? Allah. Tapi kenapa tak disandarkan kepada Allah pada maghdub dengan perkataan ghair ataupun siratal ladzina an'amta alaihim ghaira man aghdabta alaihim, yang kamu murka kepada mereka ya Allah. Kenapa tak sandarkan murka tu kepada Allah? Ini Allah nak ajar kepada kita adab ketika mana kita berbicara dan juga bercakap dengan Allah. Bila mana kita nak sandarkan perbuatan yang baik, maka sandarkan kepada Allah. Yang tidak baik, maka sandarkan kepada orang yang melakukan perkara tersebut. Sebab tu tengok Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ha? Sayyidina Ibrahim sebut apa? Fa'idha marittu fahuwa yashpin. Ha? Kan dia sebut ayat sebelum tu panjang. Cerita. Kenaan dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada beliau. Tapi mai dekat marittu, dia tak sebut. Fa'idha amradani fahuwa yashpin. Ketika dia menyakitkan aku, memberi sakit kepada aku, maka dia berikan kesembuhan kepada aku. Tak, dia tak sebut ketika dia memberikan sakit kepada aku. Ha, tapi dia sebut فَإِذَا مَرِتُّ فَهُوَ يَشْفِينَ. Ketika aku sakit, sakit disandar kepada dia. Ini adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam ayat yang lain, Ta'ala kata apa? Nah, tengok. Ha, ni dalam Quran Allah Ta'ala kata fa'aradtu an a'ibaha, fa'aradtu an a'ibaha. Ni dalam cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim bagi rosak berhala musyrikin. Kan Namrus kan dia ada berhala besar tu. Maka Nabi Ibrahim AS tak sandarkan. Tak tengok balik mana tu. Fa'aradtu an a'ibaha. Tak nak? Tak ada, bukan dia minta maaf. Itu cerita Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir, bukan cerita Nabi Allah apa ni Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim cerita lain. Nampak tak? Dia kata sini kan Nabi Ibrahim, Nabi apa ni Khidir katakan Allah Ta'ala yang bagi petunjuk kepada Nabi Khidir untuk buat semua benda yang dia tunjuk kepada Nabi Musa. Bunuh budak kan, kemudian pecahkan kapal. Nah, patutnya bila mana disebutkan kata itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, maka dah tentu patutnya sandak kepada Allah Taala lah perbuatan tu. Tapi tidak, dia sandak kepada diri dia. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Manakala kapal yang aku pecahkan tadi itu milik orang miskin. Ini yang dalil dalam mazhab kita Syafi'i, orang miskin ni masih lagi ada juga dia punya harta dia sikit dibandingkan dengan fakir. Fakir lagi rendah kedudukannya. Ada dua, fakir dengan miskin. Nah, tapi kalau disebut fakir sahaja maka termasuk miskin sekali dalam tu. Tapi kalau sebut dua-dua sekali dalam satu sebutan, fakir dan miskin, maka dia ada beza. Itu ulama letak kaedah, iza jtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Kalau duduk sekali maka dia berbeza maksud, kalau duduk asing-asing maka makna dia sama. Nah, miskin boleh jadi dengan makna fakir, fakir boleh jadi dengan makna miskin. Tapi kalau duduk sekali, fakir miskin, maknanya fakir lain miskin lain. Itu kaedah iza jtama'a iftaraqa. Kalau bergabung maka dia berpisah. Wa iza iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau dia berpisah maka dia bergabung maksud. Faham ke tak faham ni? Angguk bila. InsyaAllah faham nanti. Iza iftaraqa ijtama'a wa iza iftaraqa iftaraqa. Nama. Mak miskin ni ada kapai lagi. Miskin ada kapai lagi. Saya nak tahu kata fakir ke miskin ni. Fakir kalau keperluan yang apa ni, pendapatan yang dia perolehi adalah kurang daripada setengah keperluan harian dia, maka tu dipanggil fakir. Contohnya kita perlu sehari RM10. Nah, fakir dia punya pendapatan dia kurang daripada setengah keperluan hidup dia sehari. Sehari RM10 dia perlu. Dia tengok pendapatan dia RM4.99. RM4.99. Maksudnya bawah pada setengah daripada keperluan dia. Maka tu dipanggil fakir. RM2, RM3, RM4.99 tak cukup RM5. Faham? Kalau RM5 dan ke atas, maka dipanggil miskin. Karena miskin, orang yang pendapatannya kurang daripada, lebih daripada setengah keperluan kehidupannya. Lebih daripada setengah. Ha, tapi tak sampai lagi dengan keperluannya. Keperluan dia RM10 sehari, dia hanya ada RM9.99 je. Maka dia kira miskin. Faham? Jadi kalau kita kira dengan bulan lah. Sebulan berapa? Kalau orang ni gaji dia sebulan RM6,000. Tapi anak dia semua sekolah. Nah, bila kira-kira balik, bulanan dia bila habis bulan, nah, dia kira bulan lah. Kira hari juga sebenarnya. Kira-kira hari balik, cukup tak duit dia makan tu tiap-tiap bulan tu? Untuk keperluan dia sehari tadi cukup tak dengan RM10? Contohnya lah kalau RM10 dia perlu. Kalau tak cukup, tak boleh. Kalau kita kira dengan bulan, contohnya gaji dia RM3,000. Anak 6 orang. 5 orang duduk universiti. Tak dapat PTPTN. Semua duduk meset. Nah, jadi dia nak kena hantar duit bulan-bulan. Seorang lagi duduk di sekolah di sini. Kena bayar yuran juga. Lah sekali, cukup bulan, berhutang pula RM1,000 lagi. Nah, berhutang pula RM1,000 lagi. Jadi makna dia apa dia ni? Ni pun miskin, fakir. Nah, miskin juga dia. Boleh dapat zakat juga orang macam ni. Walaupun tengok gaji RM3,000. Nah, dengan keperluan dia lah. Anak-anak dia tu untuk keperluan. Dengan kehidupan dia lagi. Tapi kalau kereta ada 7 biji, gaji RM6,000, anak 6 orang, semua duk you nak kena bayar, kereta pun nak kena bayar. Ini orang panggil berlebih-lebihan. Ini bukan fakir lagi ni. Ini dah lebih. Patutnya kena jual dulu kereta 6 biji tu. Tinggal 1 biji je. Beda nak naik. Ataupun 2 biji. Beda bini nak naik. Kalau ada 2 biji lah perlu. Ini 7 biji. Satu nak pergi pasar, satu nak pergi ke kebun, satu lagi beda nak pergi ke apa ni, belakang rumah. Dia dah satu kereta ketiga beda naik belakang rumah. Ha, kereta ni kalau naik pergi ke orang, tak pergi jauh. Ha, yang keempat, kereta yang kelima beda nak pergi ke Jitra. Ha, kereta ketujuh ni baru nak pergi jauh-jauh sikit, beda Kuala Lumpur semua, kereta ketujuh tu dia. Semua kereta ada. Ada bahagian dia masing-masing. Fa aradtu an a'ibaha. Nah. Ini maksud dia Sayyidina Qadir tidak sandarkan perbuatan aib melakukan kerosakan pada kapal tadi kepada Allah, tapi disandar kepada diri dia, dan aku yang berkehendak untuk merosakkan kapal tadi. Tapi dia sandar sebelum tu, dia kata dah, yang bagi petunjuk ke aku ni Allah.
Tidak. Ha? Kenapa dia tak sebut Allah yang merosakkan kapal tadi? Tak, dia sandar yang tak elok kepada diri dia. Macam tu juga cerita Nabi Ibrahim AS. Bertengok. Maritu. Tengok. Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim kata apa? Fa'innahum aduun li illa rabbal alamin alladhi qalaqani fahuwa yahdin. Yang telah menjadikan aku. Tengok, dia sebutkan yang menjadikan disandarkan kepada Allah. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah yang telah memberi makan dan minum kepada aku. Makan, minum, dijadikan, semua sandar ke Allah. Qalaqani, yut'imuni, wa yasqin. Semua disebut kepada Allah. Nah, apa dia? Wa idza marittu fahuwa yashfi. Tapi bila sakit, disandar kepada aku. Idza marittu, aku yang sakit. Dia tak sebut. Wa idza amradani, ketika Allah menyakitkan aku. Tak. Karena sakit, ini disandarkan kepada diri dia sendiri. Ta'adduban ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Karena beradab dengan Allah. Sebab tu bila ada ustaz-ustaz sebut dalam kuliah ceramah apa semua kali, yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada diri saya sendiri. Apa makna dia? Ustaz duk kata, apa ni sampai tak tahu siapa yang menjadikan yang baik dan tidak baik. Allah saja jadi baik. Betul lah, bodoh. Aku pun tahu. Hanya seorang dia tahu. Nah, cuma kita sebut ta'adduban ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kadang ada sebahagian takut nak elak daripada sebahagian orang yang tak cerdik macam tu dalam majlis. Yang dia kata, apa sebut macam tu? Yang baik Allah Ta'ala buat, yang tak baik Allah Ta'ala buat. Macam mana yang tak baik kamu buat? Mu'tazilah ke apa ni? La ilallah. Nah, bukan mu'tazilah. Habis tu, Nabi Ibrahim tadi mu'tazilah juga. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Dah. Karena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka disandar yang tak baik kepada diri saya. Tapi sebahagian guru dia akan tambah pula di belakang. Hakikatnya, kedua-dua daripada Allah. Cuma Allah sandarkan yang tidak baik kepada diri saya, menunjukkan keagungan Allah dan menunjukkan kelemahan hambanya. Itu saja. Tak syarah hak tu pun tak apa. Hak tu pun dah cukup dah. Tahu. Nah, ini dipanggil majaz akli. Senadul fi'li ila ghairi fa'ilih. Disandarkan perbuatan bukan kepada pembuat dia. Karena pembuat yang hakiki Allah, bukan kita. Faham? Yang tu. Ah, 10:30 dah. Hei, lejak. No. Dan kemudian apa dia? Jadi dalam ayat ni, bila mana Allah Ta'ala sebut, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Amin. Ha? Dia sebut, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Maka, digunakan ghadab tadi dengan bina majhul, nah, dan diletakkan dengan isim maf'ul di sini dengan maghdubi, nah, maksudnya bukan yang dimurkai mereka itu ke atasmu, maksudnya tidak disebutkan kata Allah yang memurkai mereka, sebaliknya mereka yang melakukan perbuatan yang menyebabkan akan mendapatkan kemurkaan, maksudnya disandarkan buatan tadi kepada mereka. Tapi tak nikmat, disandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni, ada benda yang kadang kita tak boleh nak sebut, walaupun tu hakikat. Contoh doa atas mimbar, doa atas khutbah. Alhamdulillah, alladhi qalaqal qiradata wal qanazir. Boleh tak sebut yang tu? Segala puji bagi Allah, yang telah menjadikan kakra, babi-babi, anjin-anjin, dan seluruh makhluk-makhluk yang najis. Dijadikan tahi, dijadikan, sebut apa benda tu? Atas mimbar. Tak ada kerja orang kata. Kata, ya bukan Allah Ta'ala jadikan benda tu. Betul Allah Ta'ala jadi. Tapi kamu ni tak cerdik. Bukan tempat dia nak sebut benda tu. Lebih sebut benda tu. Banyak nikmat lain lagi. Sebut tu. Gala puji bagi Allah yang jadikan anjing. Yang telah menjadikan kera. Telah menjadikan bewok. Yang telah menjadikan babi. Yang telah menjadikan tahi. Yang telah... Wih. Sebut semua yang huduh ni. Semua kejadian Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu sebut yang tu. Karena orang yang sebut macam ni dalil kata yang pertama tidak baligh. Tidak, bukan baligh maksud dia tak cukup umur. Nah, maksud dia tak sampai bahasa dia tadi dengan tepat. Yang kedua, tak cerdik. Itu. Nah. Tak cerdik. Bodohlah. Orang bodoh tak boleh khutbah. Pening nanti orang. Dia bercakap benda yang tak sepatutnya bercakap pada waktu itu. Faham? Walaupun dia cakap tu betul. Betul, siapa lagi yang jadikan benda tadi? Melainkan Allah. Tapi bukan tempat dia nak kena sebut. Tu dipaham dah. Kita sebut saja semuanya dijadikan oleh Allah. Dan kemudian sebut yang baik-baik.
Ini akhlaknya kita. Nah, akhlaknya kita macam tu. Kita akan berjumpa dengan polis. Nah, kita pun puji apa ni tuan orang yang apa ni menjaga keamanan negara. Tuan orang yang telah memberikan kebaikan. Lepas tu pergi tambung. Dan tuan juga lah duk saman kami. Dan tuan juga lah yang duk tahan pergi jalan. Tuan juga lah. Tobat kena saman. Tak kena saman pun kena saman. Okay, kerana apa? Kena pergi sebut apa benda yang kalau kamu nak puji pada sebut, tak sebutlah sifat-sifat yang akan menyebabkan kamu kena intiqam. Kamu akan kena dengan denda dan juga kamu akan kena dengan ujian setelah itu. Tak perlu sebut. Nah. Pergi sebut macam tu memang jam. Waladdallin dan lain jalan segala orang dalalah sesat. Iaitu siapa? Nasrani. Yakni lain daripada jalan Yahudi dan Nasrani. Jadi maghdub dengan dalin disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis yang dimaksudkan dengan maghdub adalah Yahudi dan yang dimaksudkan dengan dalin adalah Nasrani. Nah. Sebahagian ulama kata diumumkan semua orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala maka termasuk mereka dengan dalin dengan maghdubi alaihim. Masuk sekali. Cuma dikhususkan sebutan dengan dua kelompok tadi kerana kedua kelompok ni yang paling besar pada melakukan kejahatan tersebut. Tamam? Dan kenapa disebut empat je kelompok di kalangan orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala? Kerana keempat ini adalah mumassil. Contoh tauladan yang paling besar kepada yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Faham? Maka kita mengikuti dengan mereka. Tamam? Yakni lain daripada jalan Yahudi dan Nasrani. Sebab tu yang akan menjadikan jalan hidup seorang anak tadi Yahudi ke Nasrani adalah mak ayah dia. Wa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kita ni mak ayah ni yang akan menentukan jalan hidup anaknya. Mungkin duduk dalam keluarga yang Muslim tapi tidak dididik dengan keluarga yang Islam dengan baik, maka akhirnya anak tadi akan terdedah dan terpengaruh dengan cara hidup Yahudi, cara hidup Nasrani dan juga cara hidup Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita jaga keluarga kita. Moga-moga dijaga sentiasa. Ambil. Ambil apa? Ha? Ha. Dijaga. Lepas tu anak-anak paling besar dia punya contoh tauladan paling besar mak ayah dia. Paling utama sekali mak dan ayah dia. Itu madrasah pertama dia. Sekolah pertama dia mak ayah dia. Ha? Jangan duk harap di sekolah saja. Duk harap kat sekolah dia suruh didik. Bila anak jadi tak elok, balik marah kat cikgu. Cikgu buat apa ni? Anak saya buat jadi teruk macam ni. Oh, dia tengok tentang cikgu je. Dia tak tahu masa lebih banyak anak-anak tadi sebelum masuk sekolah dengan dia. Sebab tu ni tempoh. Kalau ketika mana duduk dengan cucu kita, dengan anak kita, dengan semua sekali. Ni tempoh mereka menerima pelajaran. Budak-budak ni, dia mudah untuk terima pelajaran. Kita bagi tahu dia ini boleh, ini tak boleh. Mungkin dia dengar, tak dengar. Lepas tu ulang balik. Ini kita nanti... Saya ada karang juga kitab berkenaan dengan masalah ni. Kenaan dengan masalah pendidikan anak-anak ni. Saya ada terjemah kitab Syekh Al-Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah nanti kalau dicetak, kita baca kitab sebut untuk pendidikan anak-anak. Macam mana nak didik anak-anak lelaki, perempuan dan sebagainya mengikut seperti mana yang ditunjukkan oleh para ulama yang terdahulu. Baik. Kata setengah ulama, lain daripada jalan segala kafir dan munafik. Ha, setengah ulama lagi kata maksud maghdubi alaihim waladdallin, maknanya apa dia? Iaitu lain daripada jalan segala kafir dan munafik. Maka Fatihah hingga waladdallin itu, nah, Fatihah ni sampai mana? Sampai waladdallin. Daripada bismillah sampai waladdallin itulah Fatihah. Tamam? Adapun amin itu maka muwafaqah ulama tiada daripadanya. Yang ni minggu depan insyaAllah. Minggu depan syarah amin saja. Ha, ni dah habis lah. Waladdallin dah habis lah. Selesai dah Fatihah. Nah, kita dah faham maksud Fatihah ni apa dia. Secara umumnya tak faham lagi. Tuan-tuan balik buka balik. Tengok balik syarahan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung. Adapun amin itu. Maka muwafaqah ulama'. Nah, insyaAllah kita akan sambung setelah selawat ini. Sila. Selawat.